Sungu Haji Masuri menghadiri pengukuhan gelar adat Datuk Rio di Kecamatan Pelepat Ilir. Gelar adat diberikan kepada 10 Datuk Rio terpilih yang sudah dilantik Bupati Bungo pada beberapa waktu lalu. Pengukuhan gelar adat Datuk Rio ini dilaksanakan Rabu 15 Juli 2020 di halaman kantor Camat Pelepat Ilir. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Bungo Saprudin Dioprianto, Ketua DPRD Bungo, Sekda Bungo, Ketua TPKK Kabupaten Bungo, para Kepala OPD dan Camat Pelepat Ilir, serta tamu undangan lainnya. Bupati Bungo Haji Masuri mengatakan gelar adat kepada Datuk Rio ini merupakan kearifan lokal Kabupaten Bungo. Masuri menegaskan Rio sebagai Kepala Pemerintahan Dusun juga sekaligus pemangku adat di dusun. Masuri berharap Rio yang telah dikukuhkan dengan dukungan dari semua pihak semakin memberikan semangat bagi Datuk Rio membangun desanya masing-masing. Tim Liputan News TV melaporkan.